Terdapat pertanyaan di mana dengan menggunakan pefaktoran, hitunglah nilai operasi dari 875 kuadrat dikurang 125 kuadrat. Maka di sini 875 kuadrat dikurang 125 kuadrat. Di mana kita ketahui bahwa ada rumus di mana A kuadrat min B kuadrat sama saja dengan A min B dan A plus B. Maka di sini kita bisa masukkan yaitu 875 kuadrat dikurang 125 kuadrat adalah sama saja dengan 875 dikurang 125 dikalikan dengan 875 ditambah dengan 125. Maka di sini akan ada hasil 875 kurang 125 adalah 750 dikalikan dengan 875 tambah 125 adalah 1000. Maka hasil akhirnya adalah 750 dikalikan dengan 1000 adalah 750.000. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.